Oke guys, balik lagi bareng gua Kamliti. Jadi sebelumnya kabar kalian gimana nih? Semoga diberikan kesehatan ya, amin. Oke, jadi di video kali ini gua bakalan update lagi untuk settingan layout 4 jarinya. Karena di video kemarin itu mungkin sudah lama ya, dan mungkin kodenya sudah error. Maka di video kali ini gua bakalan update lagi untuk kode layout 4 jarinya. Barangkali di sini pengen mau belajar 4 jari ya kan. Dan sekaligus gua bakalan juga kasih tahu ke teman-teman ya, bagaimana cara menentukan posisi layout kalian biar enak sesuai dengan tangan kalian. Nah, gue bakalan ajarin juga caranya. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya nih buat teman-teman semuanya yang baru mampir ke channel ini, biar gue tambah semangat terus nih kan, tekan dulu tombol subscribe-nya, di like juga, dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian dapat notif saat gue upload video terbaru ya guys ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke inti videonya, let's go. Oke, jadi di sini yang kalian lihat dulu kenapa layoutnya gue itu hilang. Ini bukan hilang guys ya, melainkan pada layoutnya itu gue sengaja untuk transparasikan ya, atau gue hilangkan. Aslinya ada. Nah, jadi begini ya, kita pergi dulu ke tombol kita ataupun ke layout kita. Nah, kita tekan sesuaikan. Jadi di sini kalau kalian mau menampilkan yang namanya itu transparasi ataupun tombolnya, kalian bisa tekan contohnya di tombol ini. Setelah itu di bagian transparasinya kalian tinggal naikkan ke 100%. Nah, otomatis dia bakalan nampak. Nah, jadi gue pengen yang kayak, wah gue pengen bersih aja nih layoutnya, jadi gue ya pakai 0% jadi transparasi. Jadi kalau kalian mau lihat layout gue tuh kayak gimana kalau tidak transparan, itu begini ya. Nah, jadi beginilah untuk layout 4 jari gue kalau tidak ditransparanin. Kalian bisa lihat ini ya, ini layout gue tuh enak banget buat teman-teman mau jiggle ataupun mau kayak gini guys. Nah, ini enak juga, cepet. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar 4 jari, kalian bisa cobain dulu layout ini. Nah, jadi kan untuk HP itu kan beda-beda ya layar rincinya. Jadi di sini gua pengen kasih tau ke teman-teman nih bagaimana cara setting layout yang pas buat kalian. Oke. Jadi yang pertama, di sini kalian kalian ngerasa kayak ini tombol fire-nya itu kurang, Bang. Kurang kemana? Pengen diatasin lagi. Nah, itu sesuaikan dengan kalian. Yang intinya apa? Intinya pertama sekali kalian tuh copy dulu layout gua, setelah itu kalian bisa setting-setting sendiri hingga layoutnya tuh nyaman di tangan kalian. Kalian nggak harus ngikutin gua 100% karena kenyamanan tuh penting buat teman-teman gitu ya. Tuh yang pertama buat fire-nya tuh pengen kalian naikin atas lagi, oke sudah misal. Yang kedua, untuk analognya kalian pengen ke kanan dikit. Nah, itu sesuaikan dengan kalian semua ya. Kayak misal ini tombol open fire di atasin lagi, terus yang ngepick agak ke bawahin sedikit, ya itu terserah kalian ya. Intinya gua di sini pengen kasih tuh teman-teman settingnya, setting aja lah sesuai kenyamanan gitu, nggak harus ngikutin gua 100%. Oke, jadi sini gua pengen nyobain dulu buat lihat gua. Kalian bisa lihat juga ini enak banget ya kan, enak banget guys. Jiggle pun enak, jiggle patah-patah ini apa namanya tuh, jiggle apa guys gitu ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung aja gua kasih kodenya buat layout. Oke guys, jadi ini adalah untuk kode layout 4 jarinya. Jadi buat teman-teman yang sudah dapetin kodenya, jangan lupa juga biar terus semangat terus nih, tekan juga tombol subscribe-nya sudah dapetin kode. Oke, jadi yang pertama kali gua pengen ingetin lagi, kalian bisa copy dulu untuk layout 4 jarinya. Setelah itu bila ada tombol yang kurang nyaman, kalian bisa
jari sampai dengan kenyamanan untuk kalian temukan. Oke, jadi itu dari gue, semoga bermanfaat untuk cara setting layout 4 jarinya. Sebelum kita tutup, kita bakalan lihat dulu nih gimana 4 jari gue. Kita highlight tipis-tipis di gameplay. Langsung masuk ke videonya. Tolong! Aduh. Nice. Revive pastinya. Petakah. Mau lari kemana? Balikin enggak tuh? Ya bang, depan nih. Rata kena bom. Watch out. Eh, masih ada. Watch out. Mati sih. Ha 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 ha.